Okey, anda juga boleh menyatakan putaran 180 darjah ini sebagai lawan arah jam. Kedua-duanya boleh kita gunakan. Jom cuba latihan dalam buku teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Kamariah dari Smart Labu. Bertemu kita kembali. Jom cuba putaran 11.4 soalan nombor 2. Jom. Soalan nombor 2, perihalkan putaran yang memetakan objek kepada imejnya. So, di sini kita lihat objek ini telah diputarkan kepada imejnya melalui titik P. Jadi, di sini kita lihat apakah bentuk putarannya ataupun apakah sudut putarannya. Pertama, kita kena sambungkan bucu yang tajam ini ke P dan juga imej bucu yang sepadan dengan yang tajam tadi ke P juga. Kita bina garis putus-putus ke P, dari imej ke P, kemudian kita cari sudutnya. Pastikan sudutnya berada tepat pada tempatnya dan garis kosong darjah ini selari dengan objek kepada pusat pantulan. Kemudian kita baca sudutnya. Okay, sudutnya adalah 90 darjah. Jadi, apakah perihalan bagi putaran ini ataupun transformasi isometrik ini? So, ini adalah putaran 90 darjah. So, di sini adalah arah jam pada P. P adalah sebagai pusat putaran. Untuk kaedah kedua, kita boleh gunakan juga perisian GeoGebra, iaitu di mana kita lukis semula gambar rajah ini dan bentukkan yang sama, kemudian kita labelkan. Kita lihat pada rajah ini, P ini telah diputarkan ke imejnya, iaitu kita lihat imejnya adalah begini keadaannya, iaitu ini menunjukkan bahawa Q ini telah diputarkan sebanyak 90 darjah melalui titik P sebanyak 90 darjah mengikut arah jam. So, jadi P, Q telah diputarkan sebanyak 90 darjah mengikut arah jam. Baik, kita lihat yang soalan B. So, di sini kita lihat bucu yang sepadanannya adalah membentuk garis lurus. Jadi, untuk putaran ini ialah rajah ini telah diputarkan sebanyak 180. Jadi di sini kita tahu bahawa putarannya adalah 180 sama ada ikut arah jam atau lawan jam. Jadi di sini adalah putaran 180 darjah ikut arah jam pada titik P. Itu melalui titik P. P sebagai pusat putaran. Okey, anda juga boleh menyatakan putaran 180 darjah ini sebagai lawan arah jam. Kedua-duanya boleh kita gunakan. Kemudian kita lihat C. Di sini kita dapati sama juga putarannya adalah 180 darjah melalui titik T. So, inilah putaran 180 darjah ikut arah jam pada pusat T. Okey. Soalan seterusnya D. Okey, kita tengok gambar rajah ini. Kat sini ada O. Jadi putaran ini adalah melalui pusat O. Bila kita unjurkan garisan, kita sambungkan imej ke pusat putaran. Dan kita akan ukur sudutnya. Kita boleh juga gunakan sesiku. Okey. Kita boleh juga gunakan sesiku untuk mengenal pasti sudut 90 darjah. Okey, contoh di sini saya gunakan sesiku. Okey. So, sudutnya adalah 90 darjah. Okey, inilah
pusat putaran. Inilah putaran. So, ini adalah putaran 90 darjah. Okey. Kita lihat S diputarkan ke arah S tanda ataupun maksudnya ikut arah jam. Pada O ataupun asalan. Okey, saya harap anda semua faham. Ha, senang bukan? Semoga anda semua beroleh manfaat. InsyaAllah berjumpa lagi. Jangan lupa ikuti saya pada siri yang akan datang. Okay, Assalamualaikum.